Di suatu hari, di Kampung Durian Runtuh. Hari ini, Kampung Durian Runtuh sedang mengadakan lomba balap karung sedangkan Upin dan Ipin masih tertidur pulas. Dasar dua budak-budak ini, sudah siang masih saja tidur nyenyak. Katanya mau ikut lomba balap karung. Upin Ipin, bangun. Cepat mandi. Katanya mau ikut lomba balap karung. Sudah jam 8 ini. Iya, Kak Ros. Ayo Ipin kita cepat mandi. Ayo, Kak Ros. Kita berangkat. Kami sudah siap. Betul. Ya sudah, kalau kalian sudah siap, cepat. Siap-siap kita berangkat. Keburu waktu siang. Jangan lupa pamitan dulu sama Opa. Sebelum berangkat. Baik, Kak Ros. Opa, kita berangkat dulu. Doain kita menang ya, Opa. Iya, cucuku Upin dan Ipin. Opa doain kalian menang. Semoga kalian juara satu dan mendapatkan hadiah wajan cantik. Upin dan Ipin berangkat dulu, Opa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Kak Ros, kita berangkat. Betul. Oke, semua para warga Durian Runtuh. Kali ini kita akan melakukan lomba balap karung dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Peserta pertama yaitu Upin. Peserta kedua yaitu Ihsan. Peserta ketiga yaitu Jarjit. 3, 2, 1, go! Kekuatan kancil melompat. 1, 2, 3, leko! Kekuatan petir menyambar jemuran. Oke, lomba kali ini dimenangkan oleh Upin. Selamat kepada Upin. Puan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul.